Kita ada untuk mereka yang memerlukan. Insya Allah, Tuhan membimbing kita, melakukan dharma hidup kita, mengabdi kepada kaum du'afa. Atas rasa simpati yang begitu dalam terhadap kemiskinan dan kesejahteraan yang terenggut dari kaum du'afa, dompet du'afa lahir 2 dasawarsa lalu untuk bekerja bersama mereka membangun hidup bahagia. Sebuah kehormatan dan rasa syukur karena selama lebih dari 20 tahun kami semakin dipercaya oleh masyarakat. Amanah ini akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum, dan mudah-mudahan ada yang bisa dibantu. Dilakukan dompet du'afa sangat konkret, down to earth, sangat nyata dan diperlukan oleh masyarakat kita, terutama dari golongan du'afa. Mereka yang menganggur, mereka yang lagi jatuh, mereka yang lagi mengalami kesulitan, melakukan pelatihan di sini, mendapatkan motivasi di sini, untuk kemudian bangkit lagi menjadi pengusaha kecil dan nanti lama-lama berkembang menjadi pengusaha besar. Jam 5 subuh. Banyak orang teriak-teriak minta tolong, saya juga kaget. Air banyak, situ gintung jebol. Bahkan banyak yang meninggal. Tempat usaha saya hancur, hampir rata dengan tanah. Semua nggak bisa dipakai. Kami alhamdulillah dipertemukan dengan masyarakat mandiri dompet du'afa. Kami merasa bersyukur dan juga ya banyak kemajuan-kemajuan dan juga ilmu-ilmu yang saya dapat. Kami sudah mendirikan koperasi, punya anggota sekitar 185 orang. Katanya ini ada program kaki palsu dari dompet du'afa gitu kan. Pak, ini Ahmad dari Parung. Tanya apa benar ada program bantuan kaki palsu dari dompet du'afa kan? Malamnya langsung ke sini, langsung diukur, alhamdulillah seminggu mungkin ya sudah jadi. Saya Heri Hermansa, pada hari ini 19 Juni 2013 dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Teknik UI dengan bidang ilmu rekayasa proses reaksi. Sampai lupakan kami dari SDN 15 Loja. Jangan berhenti sampai di sini. Ya mudah-mudahan seluruh Indonesia dapat bantuan air kehidupan seperti kami yang di sini. Semoga Allah memberikan harta yang berikan, menjadikannya suci dan mensucikan, serta Allah memberikan keberkahan atas harta yang